Nah, sobat, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sepanjang waktu Sobat Alizuel. Alhamdulillah akhirnya kembali hadir untuk kamu semuanya sobat video kali ini. Sobat, kalau dipikir-pikir ini kayak tebu ya? Ini anggrek apa tebu sih? Sebenarnya ini anggrek ya guys. Sebenarnya ini anggrek ya sobat. Sebenarnya ini anggrek ya sobat. Kalau dia sih ininya di sini Grammatophyllum species 4 ya. Yang tentunya lebih kecil karena seperti yang kita ketahui Grammatophyllum species itu ukurannya besar. Dan ini merupakan dan ini merupakan anggrek langka juga dan sudah dilindungi. Seperti apa rincian tentang anggrek Grammatophyllum speciosum? Let's check it out. Anggrek tebu, Grammatophyllum speciosum. Anggrek tebu adalah salah satu jenis anggrek yang memiliki ukuran besar dan termasuk ke dalam anggrek terbesar di dunia. Rumpun anggrek yang berdiameter 4 cm, besaran bunga sekitar 10 cm, beratnya yang bisa mencapai 1 ton. Maka tidak heran bila anggrek ini menyandang anggrek terbesar di dunia. Dalam pertumbuhannya, anggrek tebu memerlukan waktu 2 tahun untuk tumbuh dan berbunga. Semakin tua, masa hidup anggrek tebu maka semakin banyak juga bunga yang dihasilkan. Bunganya berwarna kuning serta memiliki bintik coklat atau merah kehitaman. Bunga anggrek ini memiliki ketahanan untuk tidak layu selama 2 bulan walaupun sudah dipotong dari batangnya. Disebut dengan anggrek tebu karena memiliki batang yang mirip dengan pohon tebu yang tinggi menjulang. Anggrek tebu sering disebut sebagai anggrek ratu atau queen of the orchid. Di kacamata internasional, membuat anggrek ini menjadi incaran bagi kolektor tanaman anggrek yang unik, sehingga harga jual anggrek ini cukup tinggi di pasaran. Anggrek tebu memerlukan sinar matahari langsung untuk dapat tumbuh di daerah dataran rendah dan kawasan yang beriklim tropis. Persebaran di Indonesia, anggrek ini tumbuh di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ia juga termasuk salah satu tanaman yang langka dan sudah jarang ditemui. Berdasarkan putusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 99 pada 27 Januari, anggrek tebu masuk ke dalam tanaman yang dilindungi. Untuk mengatasi kelangkaannya, beberapa pelestarian secara konvensional sudah dilakukan seperti memperbanyak dengan cara pengembangbiakan vegetatif maupun generatif. Kebun Raya Bogor merupakan tempat konservasi tumbuhan yang langka, salah satunya anggrek tebu. Koleksi anggrek tebu yang berada di Kebun Raya Bogor merupakan hasil dari eksplorasi flora yang dilakukan oleh staf penelitian Kebun Raya Bogor.